ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اياك نعبد واياك نستعين. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tuan-tuan yang ada buku ni, saya akan berkongsi maklumat pada muka surat 167. Buku kita ni 167. Jadi tajuk ni patutlah diselesaikan dulu sebelum Ramadan. Tetapi pada masa itu demam Ramadan, banyak ustaz-ustaz cerita boleh dengan Ramadan, persiapan Ramadan dan sebagainya. Saya pun tumpal sekaki. Jadi saya tangguhkan tajuk tu. Jadi pada malam ini, insyaAllah, tajuk yang diwakafkan dulu atau yang ditawakufkan dulu akan kita kongsi malam ini. Muka surat 167. Tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah sekalian muslim-muslimat, muka surat 167 ni sekali dia baca tak faham. Saya 2-3 kali baca. Apa lah yang sampai kepada Tok Syekh ni sebenarnya? Berkaitan dengan tajuk ni, pada muka surat 167 ni disebut kemu'jizatan tasrik dalam kurungan pembentukan hukum dalam Quran tu. Sebenarnya Ustaz Kamal telah beritahu kepada kita sayangnya Allah SWT melingkarkan kita mukjizat Quran. Nabi-Nabi dulu bila wafat habislah mukjizat. Tapi Nabi Muhammad SAW bila dia wafat, ada lagi mukjizat ditinggalkan. Jadi tentang wafat ni, saya ingatkan semula tentang pandangan ulama mengenai dengan jenis mukjizat. Ulama kata mukjizat ni sekurang-kurangnya besar ada dua. Pertama, mukjizat yang dinamakan mukjizat hissi yang boleh kita nampak. Umpamanya Nabi Musa AS, tongkat dia boleh jadi belah, boleh belah laut. Begitu juga Nabi-Nabi yang lain. Ada mukjizat yang dinamakan mukjizat hissi. Tetapi bila Nabi-Nabi atau Rasul tersebut telah wafat, habislah mukjizat itu. Nabi kita pun ada mukjizat isi. Sebab daripada jari-jarinya pun dikatakan oleh para sahabat boleh keluar air. Dan begitu dah banyak lagi mukjizat lain kan. Umpamanya makanan sikit, tangan dia selut dalam periuk tu, akhirnya makanan jadi banyak. Itu orang nampak mukjizat isi. Kemudian keduanya, ayat ni tidak semua rasul dapat meninggalkannya, iaitu mukjizat yang dinamakan mukjizat ilmi ataupun maknawi. Jadi mukjizat jenis ini perlu dikaji baru dapat. Dan mukjizat ini yang satu-satunya ditinggal oleh Nabi kita ialah Al-Quran. Itu dia. Kita ulang balik pengertian pembagian mukjizat. Jadi beberapa bulan lalu kita sudah pun berkongsi maklumat mengenai dengan mukjizat Quran dari segi bahasa. Sampai banyak orang yang tertarik, yang masuk Islam pun ada, kerana kagum mengenai dengan mukjizat bahasa. Yang akhirnya mereka kata, takkan ini Muhammad boleh buat ni. Muhammad dalam bentuk huruf Umi. Ini bukan daripada Muhammad ni. Kerana cantiknya bahasa tu.
Daripada malam ini, satu lagi mukjizat daripada kumpulan mukjizat ilmi ataupun maknawi ini ialah mukjizat tasrif, hukum-hukum Quran tasrif. Nanti insyaAllah di hujung kuliah saya ni, saya akan tengok perkembangan, kita akan kongsi perkembangan tasrif, perundangan yang diambil daripada Quran dan juga dipakai di setengah-setengah negara di dunia ni, negara bukan umat Islam. Dalam buku dia lagi titik. Tuan-tuan dan puan, sebagaimana saya kata awal tadi, susah kalau sekiranya kita baca sendiri. Saya pun dua kali baca baru faham apa nak sampai pada pengarang ni. Jadi bila saya faham, saya pun bahagi-bahagikan kepada sub-sub topik dengan harapan bahawa kalau saya faham, tuan-tuan pun boleh faham. Dalam buku ni tak ada bagi sub-sub topik, terus menerus cerita. Tapi saya buat sub topik dia, mudah-mudahan kita akan dapat sama-sama faham. Kita tengok pandangan Dr. Yusuf Al-Karami dalam buku dia di bawah dia, Madakhal Fi Darasati Syariah Al-Islamiyah. Buku terkenal kan? Buku bahasa Arab kan? Ini dalam dia cerita dia. Kalau kita tengok muka surat 167 ni, kita tengok nota kaki di bawah nombor 15 kan, lihat Al-Qardawi Madakhal Fi Darasati Syariah Al-Islamiyah. Saya tak ada dalam buku ni, tapi bila pengarang kata buku tu ada, saya cari dalam internet, ada. Jadi makna pengarang tu bukan cong atau nipu dia kata, memang betul ada buku dia. Dia kata mengikut Syekh Al-Qardawi ni, dalam buku ni tadi buku dia, mujizat Quran yang paling hebat adalah pembentukan undang-undang syariat ke atas manusia. Itu antara yang dia kata Yusuf Al-Qardawi. Dari segi bahasa dan sebagainya, hebat juga. Tapi yang paling hebat ni pembentukan undang-undang. Pembentukan undang-undang. Jadi kita tahu kan nanti bahawa undang-undang Islam ni atau undang-undang syariat ni cukup istimewa tuan-tuan. Kita akan tengok nanti. Itu sebab kita akan lihat nanti di akhir kuliah saya ni, saya akan tunjuk contoh bagaimana negara-negara barat telah menggunakan pakai undang-undang Islam. Tapi dia tak sebut undang-undang Islam. Tetapi orang nampak bahawa yang dibuat itu undang-undang Islam. Hukum paraik dan sebagainya kan. Negara-negara seperti UK, Amerika sendiri pun. Itu menunjukkan bahawa terbaik undang-undang kita ni. Tuan-tuan dan puan, pernah tak teringat cerita mengenai dengan Hakim Turai membicarakan kes seorang Yahudi dan juga Khalifah Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, saya nak kongsi mengenai dengan cerita lama ni. Jadi orang Yahudi itu mencuri baju besi Sayyidina Ali, Sayyidina Ali Khalifah. Curi baju besi kamu tu. Akhirnya dibawa ke pembicaraan. Hakimnya ialah Hakim Turai. Jadi kakak cerita, Hakim Turai tanya, kamu tuduh orang Yahudi ni mencuri baju kamu, mana saksi? Bukankah dalam undang-undang Islam setiap tuduhan dan sebagainya kena bawa saksi? Sayyidina Ali kata tak ada lah saksi. Jadi kalau kamu tak ada saksi, kata dia Hakim Turai, Khalifah ni tu kan? Hakim tak takut pada Khalifah. Kalau kamu tak ada saksi, dusta lah kamu punya tuduhan tu. Betul lah tu, orang Yahudi tak curi baju besi kamu tu, kamu reka-reka tuduhan. Jadi Hakim Turai ni mengambil semangat ayat Quran, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Bila kamu menghukumkan, membicarakan antara manusia dalam hukum yang adil. Kemudian banyak dia punya perkara-perkara yang berkaitan keadilan ni.
termasuk lah mesti bawa saksi dan sebagainya. Jadi kalah sekalipun dalam hal tuduhan dia kepada orang Yahudi itu mengatakan yang curi baju besi dia. Tetapi apa yang berlaku tuan-tuan, kemudiannya kagumnya orang Yahudi ni, dia kata adil betul oleh Islam. Aku ingat kakim nak kembali pihak pada khalifah. Tetapi sebab khalifah tak dapat datang saksi, maka dia bagi aku kemenangan itu. Sebenarnya dia betul aku curi itu. Aku nak tengok bagaimana adil atau tidak undang-undang Islam. Dan ceritakan penyudahnya, happy ending ini. Yahudi termeluk Islam kerana keadilan undang-undang Islam. Itu zaman dah beribu-ibu tahun berlaku peristiwa itu. Okey, kita berbalik pula kitab Sih Yusuf Qalawi. Dia kata tujuan syariat Islam ni adalah untuk memberi petunjuk kepada mereka, orang Islam lah, agar mereka membersihkan diri, mengembirakan keluarga, memandu kehidupan bermasyarakat, membangunkan negara dan juga menjalin hubungan di antara negara. Semua ni Islam terlambat. Bila dia buat, dapat semua tu. Itu dia katakan makasib syariah. Yang ada lima tu kan, menjaga harta, menjaga nyawa, menjaga keturunan, menjaga akal. Ada lima lah ya? Nyawa satu, tak boleh bunuh-bunuh, tak ketahuan ya? Kemudian sebab itu keturunan. Itu sebab ada undang-undang ni, tak boleh berzina, nak jaga keturunan kan. Harta, itu sebab tak boleh pakai curi-curi gitu je harta. Dan begitu yang lain-lain kan, harta. Kemudian seterusnya nyawa, nyawa. Atau makasih syariah tuan puan menerapkan undang-undang Islam itu sendiri tentang semuanya undang-undang Islam. Al-Quran adalah merupakan sumber utama syariat Islam dan hukumnya praktik. Katik di mana ini sekali lagi punya pandangan tetap dan tidak berubah sejak diturunkan sampai kiamat. Tak berubah. Bila dia katakan arak itu haram sebenarnya, bukan selama tahun 2020 arak itu dah boleh jadi halal. No. Sampai kiamat harap tu boleh diharamkan. Tetapi Islam tak ketat macam tu. Kalau sekalian arak tu salahnya, tak ada pilihan lain untuk kita jadikan ubat, maka dia benar kan. Ini macam cerita kek makan babi tadi kan, dah tak ada apa makanan pun, tak ada apa makanan yang haram tu jadi babi kan, maka babi tu dia bolehkan makan. Tapi jangan pula makan sampai sedawa. Makan untuk yang bukan nyawa dia je. Ini bukan pula makan misalnya, sejak ni, tambah lagi. Itu tak. No, tak boleh macam tu. Jadi kita tengok bagaimana fleksibel ni, undang-undang Islam ni. Boleh diubah sebaik. Kalau ada masalah, okey, boleh. Nanti kita akan tengok nanti pengalaman kita sendiri. Tentang bagaimana undang-undang Islam ni boleh diubah sebaik ikut keadaan, masyarakat, individu dan sebagainya. Jadi pengarang membawa ayat ni tuan-tuan, iaitu daripada surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad SAW jadi saksi pula atas perbuatan kamu. Al-Baqarah ayat 143. Jadi ayat ini kata ulama menjadi dalil, kata pengarang sendiri kan, pengarang ulama ni, menjadi dalil bahawa Islam adalah satu agama yang sederhana dan tidak melampau. Sederhana agama kita bukan melampau. Ada agama melampau, tapi saya tak nak sebut. Sebab ni dimasuk dari tiup ni, kuliah ni. Yang biasa ada pula orang yang boleh kan, berhina agama lain. Jadi kita tak sebut nama-nama tu. Tapi kita kata Islam ni bukan agama melampau. Ada agama-agama dalam dunia ni, tak payah saya sebut, sensitif benda tu, melampau kadang-kadang. Agama ini mempunyai hubungan antara dunia dan akhirat. Mana ada agama lain? Maknanya apa yang kita buat di dunia ni akan dapat balasan di akhirat.
Itu dah cerita kan. Ini antara hubungan dunia dan akhirat ni agama Islam dia ada. Segala amal di dunia ni akan diperhitungkan di akhirat. Daripada sekecil-kecil ni sampai sebesar-besar. Itu kita katakan amal salih kan. Amal soleh tu sendiri. Daripada kecil-kecil ni ialah buang sampah tu. Kita buang sampah tu kan. Tapi dia ada rekod kan. Amal soleh tu. Sampai sebesar-besar dia. Iaitu memerintah negara. Tanggungjawab pemerintah tu sendiri. Kalau okey, okey dia di akhirat nanti. Kalau KO, KO dia di akhirat nanti. Itu yang besar ni kan. Ada dalam agama Islam. Agama lain tak ada tu kan. Benda tu kan. Agama Islam juga adalah agama yang mudah dan tidak menekan. Kita akan bagi contoh. Dia tak ada tekan. Banyak hukum yang boleh dilaksanakan mengikut keupayaan seorang. Dan tidak menyusahkan jika menghadapi kesukaran. Ini istimewa agama kita. Agama Islam adalah mudah. Tidak memberatkan kerana agama ini memberi pertimbangan terhadap masalah yang dihadapi oleh seorang. Ini merupakan mukjizat ni. Mana boleh buat ubah suai. Tapi bukan kau suka hati je ikut akal eh. Ada alasan. Jadi keluar ayat ni kan. Selalu kita dengar kan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan seorang itu melainkan sekadar keupayaannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Ini tak apa. Nak sembahyang normal macam kita tak boleh. Dah sakit betul kan? Maka sembahyang orang sakit, apa tu? Jadi maknanya kalau agama lain sana kan? Maknanya tak boleh sembahyang, tak ada sembahyang. Kerana sembahyang macam orang normal. Dalam agama kita tak. Sembahyang dia ikut keupayaan dia. Nampak tak? Contoh orang sakit. Tak boleh gunakan lain. Pakai tiabu, pakai debu. Ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia tak ada masalah. You tak boleh pakai air. Mana tak ada air, no sembahyang. Pakai debu. Mana sehingga dibolehkan semua debu tak ada, air tak ada. Tak payah tu. Ataupun kadang-kadang dikatakan sapu dinding je. Atau sapu-sapu lantai. Niat je bawa. Dia berbentuk ataupun matayamus. Ini dia la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hebatnya syariat Islam yang dikatakan sebagai mukjizat tu. Allah tidak menyulitkan kamu. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min haraj. Allah tak ada nak jadikan kamu supaya susah. Kewajipan mesti buat ya. Sakit, solat mesti. Tapi ikut kemampuan. Baik, dan akhir sekali oleh sebab kita sedar kan. Sampai dengan isyarat je. Dengan mata, mata je yang boleh buka kan. Mata macam mana mata takbir, macam mana mata rokok, macam mana mata sujud. Nampak tuan-tuan ni. Istimewanya syariat Islam boleh ubah suai ikut kebayaan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Siapa kata ni? Pengarah kata. Saya tolong kongsi maklumat pada tuan-tuan orang puan. Jadi ma yuridullahu liyaj'ala ma yuridullahu hu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Surah Al-Maidah ayat 6. Kita lihat ayat 184 surah Al-Baqarah menyebut kelonggaran bagi orang yang bermasalah puasa. Tengok satu lagi tuan-tuan. Ini semua dalam buku ni. Tengok kes puasa pula. Bagaimana kita menjalani ibadat ni? Sakit, musafir. Tak boleh puasa kan? Maka fa'iddatun min ayyamin ukhra. Boleh buka ayyam ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Boleh gantikan pada hari lain. Wa 'ala allazina yutiquna lahu fidyatun ta'am miskin. Kemudian tak mampu pula kan? Bagi fidyah. Ini satu lagi kelonggaran tu kan. Bukan masalah dia tak dapat puasa. Maka tak payah puasa. Tak payah ganti. Ini jadi masalah satu lagi kan. Banyak orang tak faham. Mengapa puasa kena ganti? Solat bagi orang-orang perempuan tak payah ganti. Mengapa? Ya. Ulama-ulama bincang lama dah. Orang tak kata tahun dah mengenai dengan ni.
Tak payah saya cerita dia panjang lagi nanti. Okay. Jadi ini nak menunjukkan, mengukuhkan, pengarang-pengarang ini mengukuhkan hujah bahawa Islam tu fleksibel. Dia nak uraikan ayat ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Kemudian Islam meraihkan keperluan manusia, misalnya dalam berpakaian. Boleh? Pakaian ni. Kita nak makan, makanlah selain lalu, sampai tak lalu lagi makan. Nak berpakaian, berpakaianlah. Demikian juga makan minum, semua dihadapkan oleh Allah makan. Syaratnya, ada persyarat. Janganlah berlebihan. Kalau makan misalnya, umai-umai sungguh. Macam orang buah pun haus kan, akhirnya membazir. Kalau berpakaian gitu juga. Daripada atas kepala sampai ke bawah kasut je, nilai dia RM5,000. Ialah sokok dia misalnya RM300. Ada ke? Ada tempat kasut yang selama ada RM1,000 pun ada. Itu dah berlebih tempat. Ini tak dibolehkan dari Islam. Kita tengok bagaimana dalam soal Arab ayat 31 ni. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hiaslah kamu, pakai cantik. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan minumlah wala tusrifu. Tapi jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tak suka kamu berlebihan atau melampau. Jadi mana ini satu lagi hukum syariat Islam, boleh kita melakukan itu tapi ada syarat dia. Islam melarang berlebihan dalam hak ibadat. Begitu juga. Sehingga menepikan langsung hal dunia. Ada hadis kan sahabat-sahabat, ada tiga orang sahabat rasanya. Saya lupa lah, tiga orang sahabat. Yang katakan aku kalau boleh nak puasa je tak nak buka. Yang seorang lagi pula kata aku kalau boleh saya tak nak kahwin. Yang seorang lagi saya lupa lah. Nabi kata aku berpuasa tapi aku buka. Aku kahwin. Jadi dia tak suka sahabat-sahabat tu. Yang kononnya nak beribadat berlebihan. Sampai tak mahu, tertolak dulu langsung. Nak puasa, tak nak makan. Kemudian tak nak kahwin langsung. Sudah. Islam adalah agama untuk mencapai kehidupan di dunia dan akhirat. Allah larang ahli kitab. Allah larang ahli kitab. Ahli kitab ni Yahudi dan sebagainya. Ya. Di mana mereka ni berlebihan sangat. Ya ahli kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, jangan melampau kamu dalam agama kamu. Contoh sama kan, bila jadi misalnya ulama dia kan tak boleh kahwin. Kita tak boleh, ulama kita kahwin. Yusuf Kalami ada video kan ulama dia. Tapi ada pendeta-pendeta Yahudi atau Nasrani, Nasrani utama kan, padri dia tak kahwin tu kan. Keperluan manusia kahwin ni kan. Tapi akibat tak kahwin sebab menolak fitrah manusia, tengok apa yang berlaku. Apa yang berlaku di tempat-tempat mereka orang. Dengan budak-budak jadi. Dengan perempuan yang lain jadi. Bukan boleh kan. Fitrah manusia kan. Tidak akan set kan. Tapi macam mana tak boleh kahwin. Ini saya kata tadi. Saya terpaksa buat macam ini. Pecah-pecahkan kepada tajuk. Untuk memudahkan tuan-tuan faham. Kalau baca buku tak faham. Jadi satu lagi sememonya syariat ataupun undang-undang Islam ni ialah kebolehan, kebenaran untuk berijtihad. Hukum tak dinyatakan dalam Quran sahaja. Hukum tu nyatakan kabur-kabur sahaja. Ijtihad tu banyak sama muda. Yang muda kan? Derma darah boleh ke? Zaman Nabi tak ada. Kan? Derma organ boleh ke? Contoh kan? Jadi ulama-ulama terpaksa berijtihad. Sehingga mengambil kesimpulan, kalau boleh memberi manfaat kepada umat Islam seluruhnya, maka diharuskan. Rupanya tuan-tuan rupa ni, kebolehan berijtihad ni dah ada zaman Nabi. Kita tengok sini. Ini yang ditunjuk pada pengarang ni. Ulama-ulama ambil sini lah. Yang zaman Nabi pun ada ijtihad. Berkaitan dengan Arab ni. Berkaitan dengan haramnya Arab kan. Jadi mula-mula tuan-tuan rupa ni, sebelum Arab ni diharamkan secara total keseluruhan, sebab ada hikmahnya mengapa Allah tak haramkan terus. Sebab maklumlah orang minyak suka minum arak. Kan? Berderam-deram, berbeli-beli di rumah.
Jadi kalau sekali haram kan terus-terus haram. Terpanjat orang sampai. Dan kemungkinan mereka takkan ikut. Jadi oleh sebab itu bijaknya Allah, Allah jadi kita dia tahu hati manusia kan. Dia turun selalu-selalu. Mula-mula orang tanya kepada Nabi kan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir wal fihima ismun kabir wa manafi'un linnas. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang arak dan judi. Katakanlah wahai Muhammad, pada keduanya itu terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Surah Al-Baqarah ayat 209. Macam ni turun dulu. Jadi oleh sebab itu, mana yang minat sangat menyarak kan, atau berjudi, dia kata ini boleh pilih ni. Sebab dalam ayat ni katakan ada manfaat, ada dosa. Jadi mana yang masih lagi ketagih tu, dia tak tinggal dalam kan. Nah, di sini berlaku isyat. Ketika itu sudah ada sahabat meninggalkan minum arak berdasarkan ayat ni. Terhadapnya terdapat dosa besar. Ha, ada sahabat-sahabat yang arak tu, dia kata kalau dah ada dosa ni, tak ada lah kami. Tetapi ada sahabat yang lain pula, ini jadi ketagih ni kan. Masih minum berdasarkan ayat dan beberapa manfaat bagi manusia. Wawana pi'ulidnas. Bila tengok manfaat ni, boleh lagi ni. Sebab berguna. Jadi kata di pengarang ni, ini contoh bagaimana ijtihad. Sebab mereka dah fikir kan berdasarkan ayat. Satu ayat ni. Kul fihima ismu kabir wawana pi'ulidnas. Katakanlah bahawa ada dosa besar di situ. Tetapi ada juga manfaat. Yang betul-betul warak juga ni. Perintah faham. Dia kata oleh sebab dosa dia besar. Tak ada arti kata. Tetapi ada lagi ramai lagi. Yang katakan ayat ini ada mana api ulina. Manfaat berguna bagi manusia. Okey kita boleh kayuh lagi. Ini perkara kan. Saya pindahkan dalam masa yang mudah bagi kita faham kan. Kemudian apa yang berlaku sahabat? Para sahabat yang masih minum, mereka memahamkan ayat ini dengan isyarat mereka. Dia bisa itu. Dia kata oleh sebab ada manfaat ni, kita teruslah minum. Kita tak boleh sihat badan dan sebagainya. Dia bukan juga yang terlalu berhenti. Ya, terlalu berhenti itu dia isyarat. Bila Allah kata dosa besar, berhentilah kita. Jadi kata pengarang ni, ini contoh terawal sekali. Di mana para sahabat beristihad ikut pandangan masing-masing. Sebab ayat ni secara petiknya haram awak ni dan judi belum ada lagi. Ha, ini peringkat ya. Sejarah bagaimana arak tu diharamkan. Kemudian tuan-tuan perempuan barulah turun ayat akhir ni kan. Surah Al-Ma'idah ayat 90-91 yang mengharamkan totally arak tu. Ha, ini yang digunakan bawa arak tu haram. Kalau kita ada telefon tu tengok Surah Al-Ma'idah ayat 90-91. Ya ayuhan dzina amanu innamal qabru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fasalibu la'allakum tuflihun. Itu ayat ni. Wahai orang-orang beriman, arak, judi, tulu nasib dan sebagainya itu kotor. Kerana itu ialah kerja syaitan dan sebagainya. Jadi inilah dalil ayat yang mengharamkan arak. Ayat kemudian turun selepas ni. Nampak ya? Bagaimana Allah faham keadaan manusia. Di peringkat akhir sekali bila mereka dah faham, dah ramai orang yang mula tinggal, tambah sekali orang berjihad, bahawa sebab itu dosa besar kami tinggalkan. Tinggal sikit-sikit lagi yang masih minum sebab dia ingat manfaat lagi. Akhirnya Allah turun. Turunkan ayat itu. Maknanya diharamkan terus. Jadi ini dia contoh syariat paling awal sekali, iaitu boleh berijtihad. Jadi oleh sebab itu sekarang ni, ijtihad ni dibuka pintu sampai kiamat tu kan. Bila ada masalah baru, tak dapat ulama selesaikan sebab zaman Nabi tu tak ada. Ha, maka diijtihad. Ha, itu sebab berbagai-bagai pandangan. Berbagai pandangan kan. Ha, itu dia katakan bank konvensional macam mana? Bila bayar bunga. Bank Islam macam mana? Bila bayar bunga. Dah ada ijtihad tu. Saya tak nak uraikan sini sebab panjang nanti kan. Saya nak tunjukkan bahawa itulah yang istimewa di syariat Islam. Boleh berijtihad dan ulama berijtihad. Walau bagaimana pun tuan-tuan, kita ni bukan pandai sangat.
ikutlah ulama. Sebab dia larang lebih daripada ikut akal sendiri. Tak boleh. Nabi dah tunjuk kan solatnya dan sebagainya. Nabi dah tunjuk. Kita ikut macam mana dia cakap, pakai akal sendiri tu tak boleh. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surah Al-Hasyr ayat 7. Apa yang datang daripada rasul ikut, apa yang tegahnya maka jangan ikut, tinggalkanlah. Jadi ayat ini kata pengarang ni menunjukkan bahawa kita tidak boleh beribadat ikut akal sendiri. Atau ikut sendiri pada sendiri juga. Syariah dalam ibadah pokoknya terdapat dalam Quran. Allah perintahkan agama menjadikan rasul sebagai ikutan. Atau sebab dalam solat sendiri kita nampak ni, apa kata rasul? Apa kata rasul? Ya. Apa ayat ni? Yang bermaksud bahawa solatlah kamu macam mana aku solat. Allah Al-Quran. Ustaz, ini makin ingat-ingat ni. Ya. Jadi maknanya dah Nabi tunjukkan kepada kita macam mana cara sembahyang, macam mana cara puasa dan sebagainya. Jangan kita pandai-pandai pula yang reka cara kita. Kemudian yang kedua tuan puan ni, syariat berpolitik. Ini dikatakan hebat ni. Dalam agama lain mana ada cerita politik ni. Pengarang ni bagi contoh dia tak banyak. Dia bagi contoh-contoh yang penting je. Sebagai basic dia. Okey, kita tengok dekat. Syariat Islam mencakupi aspek politik. Itu sebab dikatakan dia bahawa agama kita ni syariatnya sumur. Lengkap sumur. Kerana semua ada. Macam-macam ada kan. Dalam politik pun ada. Tapi bukan politik kepartian. Jangan kita faham sempit. Nanti bila saya sebut politik ni, tuan-tuan kata, tak usah saya dah bodoh politik. Tidak, ini politik Islam. Ya. Aspek penting dalam politik Islam ialah syurah, musyarat. Musyarat kan? Jadi maknanya Allah dah tentukan bahawa dalam politik Islam mesti ada musyarat. Maka cara musyarat tu bergantunglah kepada keadaan manusia atau umat macam tu. Apa contoh zaman muda ni? Parlimen tu. Musyarat lah tu. Nampak tak apa bagaimana semangat yang di Quran dah tunjukkan. Jadi parlimen tak ada kalau Quran ada. Syurah tu. Pemimpin tidak boleh bertindak sendirian dalam membuat satu keputusan. Tak boleh selesai. Sebab ini ada dalam surah ayat 38. Wa amruhum syura bainahum. Semua urusan mereka, mereka bersyarat di kalangan mereka. Jadi zaman moden ni, apa dia bersyarat? Parlimen. Dan macam-macam lagi, tiap-tiap negara dalam dunia ni ada masing-masing nama ni. Kalau di Amerika apa nama ni? Bukan nama parlimen, lain pun nama ni kan? Ini syariat dalam politik. Pada zaman Rasulullah, baginda sering bermusyarat dengan para sahabat. Nampak ni, mana ditunjukkan dah. Sistem parlimen zaman moden ni, dah ditunjukkan oleh Islam zaman dulu lagi. Beribu tahun dulu. Sebab selaku pemimpin, kena ada musyarat. Dalam misalkan satu masalah umat Islam, jika perkara itu tidak diputuskan oleh wahyu, sebab Allah tak turun kawan ni wahyu. Jadi terpaksa mesyuarat. Pada zaman khalifah, konsep ini dikenali sebagai ahlul handi wal akdi. Sahabat-sahabat yang penting ni, watak-watak ni, orang pengalaman kan. Mereka ni tidak boleh pergi jauh. Zaman khalifah kan, khalifah yang empat tu tamunya, sahabat-sahabat yang otak ni, yang pengalaman lama, tak boleh pergi jauh. Mesti ada. Sebab nanti kalau ada keputusan-keputusan penting nak putuskan, orang-orang otai mesti ada. Otai ni otai ada ilmu, sahabat. Bukan otai tak ada ilmu. Sahabat-sahabat Nabi kan sahabat-sahabat besar. Umar, Ali, semua orang-orang mereka tahu hafal Quran dan sebagainya, ahli hukum dan sebagainya. Jadi mereka perlu ada di samping khalifah. Sebab khalifah tidak pandangan mereka bila timbul satu-satu masalah. Dalam Quran tak ada, dalam hadis Nabi pun tak ada benda tu. Jadi akhirnya mereka pun berbincang, bermesyuarat sebab nak putuskan. Apa semangat yang disebut oleh pengarang kitab dan nak menunjukkan bahawa inilah satu lagi kesimpulan Al-Quran. Hal politik pun ada. Mana ada kitab-kitab lain dalam agama lain yang boleh detail macam tu. Tapi nak cerita dengan detail kan benda tu, cara umum. Tapi orang boleh faham kan. Cerita parlimen, takkan ada ayat ni. Ya ayat lazina amanu illa man parlimen, tak ada.
dia tadi betul-betul kan? Tadi kan? Wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka itu mereka bersuara sama-sama mereka. Cara bersuara itu tergantung. Ya. Dalam bentuk apa ni, parlimen dalam bentuk kabinet. Kalau di Amerika pula ada lain bentuk ni kan? Dia tak panggil parlimen dan sebagainya. Ya. Ini dia contoh. Khalifah yang pertama, Khalifah Abu Bakar. Dia selalu menyelesaikan perkara dengan bermusyawarah. Bila dia hadapkan satu permasalahan dan tidak menemukan penyelesaian dalam Quran dan dalam hadis pun tak ada, beliau langsung mengumpulkan para sahabat. Dia panggil sahabat, macam mana kita nak buat ni? Inilah sunnah Rasulullah dalam politik yang dia lakukan untuk contohi oleh para pemimpin selepas baginda. Tengok bagaimana bila Abu Bakar sendiri memerangi orang tak bayar zakat. Ramai sampai-sampai macam tu bermusyarat. Kata Umar, dia kata orang ni orang Islam juga ni, tak boleh. Kata Abu Bakar kan apa nak pemimpin tegang. Dia kata bukan ke zakat ni satu di perukut Islam. Mereka ni dah tak bayar zakat, mana dah ni, mencampur satu perukut Islam. Mesti perang. Ha, perang kawan. Perang. Walaupun ada sahabat-sahabat kata tak boleh, jangan. Jadi tengok pandangan Abu Bakar ni, dia melihat pandangan-pandangan sahabat yang lain. Dia lebih kemas lagi. Sehingga satu je poin dia. Dia kata zakat ni satu di perukut Islam. Tinggalkan satu habis. Ini mereka tak mau bayar zakat ni. Ini bukan Islam ni. Ha, pergi perang sahabat. Bila orang tak bayar zakat kan sahabat Khalifah. Tengok pula perkataan harta tu sahabat. Semua dalam Quran ni, pengarah dia bawa sini. Panjang banyak ayat Quran ni, saya tak masuk semua ni. Tuan-tuan dan puan-puan, kata pengarang ni, kita pun tahu kan. Allah berikan kepada kita ni harta sebagai ujian. Dia tengok kita syukur atau tidak. Sebab dia kata, Latablaun Nabi Amwalikum. Dia uji pada harta kamu. Ali Imran 186. Jika harta itu dibelanjakan untuk kebaikan, pasti mendapat bahagian di dunia dan akhirat. Ini contoh tadi. Harta kita miliki itu akan ada juga balasan di akhirat. Banyak masuk dalam peti besi kan? Ha, InsyaAllah. Banyak saham kata di akhirat. Tak pernah langsung pun masuk dalam peti besi tu. Kurang lah. Meskipun apa kelana kita di akhirat. Mengapa Ustaz sebut peti besi tu? Tempat kita impak. Bukan tu je kan? Contoh. Supaya cepat faham. Jika harta digunakan di jalan keburukan dan menghalang jalan Allah, akan mendapat kecelakaan di akhirat nanti. Banyak duit kan? Tapi duit digunakan untuk maksiat. Sponsor itu, sponsor ini, semua menyaksikan kan? Jangan ingat apa ada dicatat di akhirat nanti. Kita tengok rujuk surah Al-Anfal ayat 36. Syariat juga mengharamkan riba. Rujuk surah Ali Imran ayat 130. Dalam buku ada. Kita tak masuk ini. Jadi maknanya dalam surah Al-Anfal ni orang banyak berimpak. Dalam surah Ali Imran 130 ni tentang orang makan riba dan sebagainya. Riba tu sendiri berbeza-beza lah. Ulama kan pandangan. Mereka berijtihad. Riba bentuk macam mana sebenarnya? Ya. Yang ambil Islam tu walaupun dia ambil lebih riba ke tu? Itu pun lebih sihat tu kan? Berisat tu. Bila amanu la ta'kulur riba adha'afan muta'afa fattakullah la'allakum tuflihun. Jangan makan riba kan? Dalam mendapat harta dilarang mengambil rasuah. Pengarang juga sebut. Ya. Dilarang menipu, dalam timbangan, bagi orang berniaga. Dalam buku ni pun ada juga. Iaitu surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. Wailul lil mutaffifin allazina idza iktaluu 'alan naasi yastawfun wa idza kaaluuhum aw wazanuuhum yuqtiruun. Sampai sekarang pada sampai. Sikit lagi sebelum kita bagi lalu al-azad. Ada sikit lagi. Saya nak habiskan syarat kita. Kemudian satu lagi tentang pada syariat. Yang jadi mukjizat ni tengok istimewa ni. Yang ini yang dipakai oleh negara-negara bukan Islam. Saya akan tengok nanti. Tunjuk nanti bagaimana ada negara-negara di dunia ni. Negara bukan Islam. Dah pakai ni. Nombor 4. Syariat Islam memberi hak kepada wanita. Mereka juga ada hak mewariskan harta mengikut kadar tertentu. Sebagai warisnya. Surah An-Nisa ayat 11-12. Zaman dulu wanita tak ada. Zaman dulu sebelum Islam.
Dia jaga jaga barat lagi. Wanita tak dapat langsung harta rumah. Dalam ayat 7 surah An-Nisa, pembagian terhadap harta peningkatan. Ha, ni dia. Istimewanya pembagian harta untuk umpah raya kita. Ada 1/3, 1/4, 1/8. Dalam agama ni tak ada tu bagi macam ni. Itu yang bergaduh tak habis kan. Syariat Islam juga meletakkan bahawa apabila seorang itu telah hampir meninggal dunia, dia hendaklah wasiat tentang hartanya. Rujuk Al-Baqarah ayat 180. Ini mengenai dengan syariat harta. Nak azan kita ni? Bila kata dia dalam ni? Tak ada dia. Kena tengok kan? Sebab saya nak habis tu. Nak habis tu. Tak apa, saya habiskan sikit lagi. Kena kan? Ya? Kau belum pergi? Okey, okey, okey. Asal ni artikan habis ni. Ni, ni. Ini tuan nampak ni, ada buku ni. Ni. Ha, nampak lah, hebat undang-undang kita. Orang tak nak kan, tapi negara-negara pakai Islam dah. Perkembangan undang-undang syariah di Britain. Akhbar Daily Mail. Orang nak tengok ke khabar ni dah, pengarang disebut. Melakukan kajian seorang ahli akademik Dennis McQueen. Katanya terdapat lebih 85%. 80% tu kan? Pengadilan yang dijalankan di Britain sekarang ni telah menerapkan undang-undang Islam. Tapi dia tak sebut undang-undang Islam, tuan-tuan. Tapi kita tahu dia pakai tu. Nah. Ni tuan-tuan. So apa? Britain has 85% syariah. Saya bila dia katakan oleh pengarang ni, kita tahu kan? Ya kan ni? Saya jangan dan cakap. Ni lupa. Britain kan? 85% undang-undang syariah. Ya? Dah mula dipakai di sana. Tapi dia tak pakai, dia tak sebut nama undang-undang Islam. Tapi ada, ha, kita tahu tu. Menurut kajian lagi, undang-undang yang berasaskan syariat Islam itu akan dipakai dengan meluasnya pada masa akan datang. Maknanya kata sekali sikit, maknanya satu masa nanti boleh jadi 100%. Dia dalam undang-undang sivil dia. Tapi macam mana kita? Mana macam? Allahu Akbar. Itu dah mujizat tu kan. Akhirnya manusia dah. Itu dah mujizat kan. Boleh melemahkan manusia. Akhirnya dulu tak suka, jadi suka. Okay. Ini satu lagi pengakuan. Ketua Padri Canterbury. Nama Robin William. Ada kata ada ni dia. Nombor. Ketua Padri tu. Dia kata penerapan undang-undang syariah di Britain tidak dapat dielakkan lagi pada masa akan datang. Tak dapat elak kata. Orang dah. Jadi maknanya makin banyak, makin banyak, makin banyak. Dia tak lama kalau oleh Islam. Okay. Tetapi dia dah ubah kan. Ke arah macam mana undang-undang syariah kita. Okay. Mana sikit-sikit lagi nanti ada dalam kongkis saya. Okay. Sikit lagi agaknya ada dalam pub. Uduk-uduk kan. Ini padri ni kata sendiri. Okay. Kemudian ketua hakim ni, ketua hakim negara Britain, Lord Philip. Betul ke saya ada? Ini gambar lah. Pada Julai 2008, dia kata, bahawa undang-undang Islam boleh diterapkan bagi menyelesaikan perselisihan suami isteri dan juga perselisihan berkaitan dengan harta. Dia kata di Britain nanti kalau nak selesaikan bergaduh suami isteri, terutama sekali harta, pakai undang-undang Islam. Mana undang-undang peraik kita? 1/4, 1/8, 1/3. Kata ketua hakim Britain, tidak pilih. Allah Akbar. Orang kapi nak pakai undang-undang kita. Allah Akbar. Ada kat lima tahun, Amerika. Kajian terhadap kesan kemerosotan sistem keuangan dunia oleh Pusat Pendidikan Kongres USA. Bukan keuangan tu, merosot kan? Bank jadi rendah dan sebagainya. Mendapati bahawa bank yang memakai sistem syariah Islam, macam bank Islam tu, kurang terjejas berbanding bank konvensional. Bank lain banyak tu. Bank pakai sistem kewangan macam sistem Islam tu, untuk. Ini dia, pusat kajian tu. Dia bukan orang putih lah pusat kajian. Dah lahir sekali tengok tu.
lembaga terbesar Kristian Vatican. Vatican ni tempat Pope dia duduk. Dia Rome kan? Apa kata dia? Dia memuji sistem perundangan ekonomi Islam kerana sifat dia yang mengandungi nilai moral yang tinggi, tak menipu, boleh untung banyak. Kata Vatican. Vatican sebuah negara, tuan-tuan. Kecil je, rasanya tak sebesar salah pun. Tapi jadi sebuah negara berdaulat. Tuan-tuan, Allah Akbar, tuan-tuan cerita dia. Pengajaran lah sekali. Hebatnya hukum syarat Islam yang ada dalam Quran membuktikan bahawa hukum yang hebat mengatur kehidupan manusia adalah daripada Allah dan bukan ciptaan Nabi Muhammad. Bukan Imam Muhammad, tuan-tuan. Hebat kan macam-macam. Sampai sekarang ni kan orang nak pakai. Adalah mustahil Nabi dapat menyusun perundangan yang begitu lengkap dan sempurna dan boleh digunakan pakai dalam apa saja keadaan. Ini menjadi mukjizat Al-Quran sampai kiamat, tuan-tuan. Pihak barat mengagumi sistem syariat Islam, terutama sistem keuangannya. Dan nanti di Eropah nanti semua akan pakai macam sistem bank Islam yang dapat menghadapi pelbagai cabaran masalah ekonomi dunia. Tak rugi banyak kalau kewangan merosot kan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafii khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis shabr. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.